Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda bersama dengan saya Hana Zuhaina Haji Awang Damin di dalam program Titik Belia Berdikari. Wanita dan masakan seringkali dikaitkan antara satu sama lain. Dan kali ini saya akan memperkenalkan kepada anda salah seorang belia yang aktif di dalam mengusahakan perniagaan masakan, kek dan pastri. Mari saya bawa anda berkenalan dengan beliau. Merupakan seorang pelajar cemerlang secara keseluruhan semasa menuntut di Pusat Pembangunan Belia dan ini memberikan beliau semangat yang jitu bagi personaliti ini untuk mendalami ilmu bidang kek dan pastri ini. Dan ini terbukti selain daripada menuntut di Pusat Pembangunan Belia, beliau juga mempunyai diploma sertifikat in culinary di AMI Institute Kuching Sarawak. Dan sekarang mari saya perkenalkan Auda dengan personaliti Titih pada kali ini, iaitu Nur Syazwani binti Haji Saleh, seorang belia berdikari Titih yang saya maksudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Wani, boleh anda Wani ceritakan sedikit mengenai dengan penglibatan awal di dalam bidang kek dan pastri? Actually, kek dan pastry ni memang minat dari awal sudah. Since kanak-kanak, mulai dari ibu saya mengajar dari membuat curry pop. Curry pop? Curry pop. Curry pop putar. Yang biasa. Yang original curry pop. Cara mengapit, macam mana buat tepi. Macam, dari sana lah mulai. Belajar. Berminat untuk mengenali lebih pasal pastry and cake kan ni. Yes. So awal-awal sekali memang kena dedahkan untuk membuat curry pop makanan asli-asli lah. Dan masa tu umur berapa tahun tu? Saya rasa dalam umur 7 tahun. 7 tahun. Saya difahamkan Wani salah seorang adalah apa ni, the only anak perempuan di dalam keluarga ni kan. Jadinya di mana tumpahnya kuah kalau bukan dari kenasi kan. Jadinya mengenai dengan bidang kulineri, tadi ada saya carangkan yang Wani pernah belajar di AMI Institute Kuching Sarawak. Yes. Selama berapa tahun tu di sana? Dalam 2 tahun lebih. Selama 2 tahun lebih. Dan selepas tu terus balik ataupun bekerja di sana macam mana? Setelah tu saya bekerja. Internship. Yes. Secara internship. Untuk mengambil pengalaman. Selama berapa tahun? Dalam berapa bulan lah. Lepas tu balik ke tanah air Brunei. Di mana tu bekerja? Di Taka Bakery. Taka Bakery, Kuching Sarawak. Sarawak. So di sana apa pengalaman yang dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita? Di sana saya bekerja walaupun setakat gaji 500 RM. Okay. Tapi di sana saya mendapat banyak pengalaman dan bekerja sebagai cake decorator. Cake decorator. Penghias kek hari jadi. Yes. Okey. Di sana saya belajar dengan ada satu senior sana. Dia mengajarkan saya macam mana buat wedding cake. Okey. Pengalaman di dalam sebuah bakery lah. Hanya khas untuk membuat menghias kek hari jadi dan sebagainya. Hanya menumpukan fokus kepada kek dekorasi saja. Mengenai dengan pastry dan juga pembuatan-pembuatan makanan yang lain, di mana ada yang belajar tu? Actually di institute sendiri. Di AMI Institute. AMI Institute. Dan juga di Pusat Belia. Di Pusat Pembangunan Belia. Dan juga ibu saya lah. Dan ibu. Okay. Kebanyakan antara masakan-masakan yang dibuat oleh Wani sendiri, mana satu yang menjadi banyak diminta oleh orang ramai? Banyaklah. Sekarang mesti itu western food. Seperti bukan apa? Setakat aja kek dan pastry. Saya juga ada melibatkan diri dalam bidang masakan.
masakan Western seperti juga. Pasta, pizza. Spaghetti. Mengenai dengan masakan yang biasa-biasa. Dan nasi biryani lah. Nasi biryani. Mm. Oh, nasi biryani itu adalah salah satu masakan yang sering kali diminta oleh permintaan orang ramai. Ya, yeah, usually dalam puasa. Semasa bulan puasa. Mm. Okay, selain daripada masakan permintaan secara mengikut festival-festival hari raya semasa puasa. Selain daripada Dayang memperluaskan lagi perniagaan Dayang secara mulut ke mulut dan menerusi online. Selain daripada itu, macam mana Dayang mempromosikan masakan Dayang itu untuk kepada orang ramai? Kalau expo. And regular customer usually gets back to me, especially the one yang macam buat wedding cake, macam Western lasagna, food. Mungkin orang di sana ingin tahu, orang di luar ingin tahu mengenai dengan harga, penetapan harga wedding cake dan juga masakan-masakan yang lain. Macam mana Dayang sendiri menetapkan harga tu? It depends on macam mana cake yang dipermintaan oleh customer sendiri. Hmm. Kadang-kadang kalau fondant, it's quite expensive. Depends to butter cream sama fresh cream. So that's more to 100 and above price. So kalau fresh cream, kira kalau RM100 ke atas tu mengikut besar berapa? Beratnya cake. Kira macam berapa? Macam 1 kilo cake itu around $50 above. Okay, mengenai dengan adakah Dayang mempunyai pekerja sendiri ataupun sendiri yang mengusahakan masakan dan juga penyediaan kek? Dalam bidang kek, dekorasi dan pembuatan kek, saya sendirilah. Tapi kalau dalam bilangan yang besar, sekiranya macam kalau orang mau lebih, macam untuk barang-barang macam kek marble, untuk campur. Untuk orang kahwin. Saya, minta pertolongan dari kakak ipar, untuk menolonglah. Akan minta pertolongan daripada keluarga sendirilah, keluarga terdekat, suami macam mana? Yes, of course. Kalau ada masanya, ia akan tolong juga. Suami akan tolong. Dan anak. Dan anak. Okey. Mengenai dengan kita ada tadi menyentuh mengenai dengan apa ni, minat Dayang ke arah masakan dan juga kek dan pastry. Dayang ada juga pernah menerima tempahan daripada orang-orang yang akan melangsungkan perkahwinan? Ada pernah. Jadi orang tahulah tanya harga dan anulah sanggup kena buat tarikh. Adakah ada yang sendiri yang menetapkan satu item tu harganya macam ni ataupun mengikut satu harga package? Kadang-kadang saya minta arah klien sendiri, cita rasa dorang, warna apa dorang inginkan. Especially antara dorang ada tema sendiri kan. Macam kalau biru, okay, I'll just make the flower more to theme of, blue theme. Okay, nampak gayanya itu saja tadi apa yang dapat dikongsikan daripada belia Titih kita pada kali ini. Mungkin ada saranan sedikit kepada belia-belia di luar sana yang mempunyai minat terhadap mengusahakan perniagaan secara dengan menggunakan bakat mereka. Okay, to all belia di Brunei, kalau boleh be confident, jangan malu mencuba, dan bila minat itu teruskan. Jangan lalailah, kan berbisnes satu secara perlahan-lahan, lama-lama insyaAllah akan maju. Sebab ada yang sendiri pun bermula daripada kecil dan sekarang pun dikenali oleh semua orang dengan mengikuti pelbagai jenis festival dan juga acara syarikat-syarikat dan juga swasta dan juga kerajaan.
Sebagai seorang isteri dan juga ibu kepada seorang anak ini, beliau bijak mengendalikan masa untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Selain beroperasi di rumah, beliau juga menghantar makanan ke kiub-kiub yang tersenarai seperti di My First Showroom di Airport Mall. Dengan menggunakan nama Shazdila Homebag, beliau juga seringkali dipanggil untuk mengikuti jualan-jualan bazar dan festival anjuran pihak swasta dan kerajaan. Itu dia tadi sedikit sebanyak mengenai dengan personaliti Titin pada kali ini. Dan semoga apa yang dipaparkan sebentar tadi dapat membuka minda dan menjadi pemangkin kepada belia-belia yang berkemahuan dan berkemahiran di dalam bidang masakan untuk mencuburkan diri dalam bidang perniagaan. Dan walaupun secara kecil-kecilan, tetapi ingat sematkan moto rajin, berdikari dan berkemahuan untuk terus memajukan diri dan perniagaan masing-masing. Dan besok kita pada personaliti Titik akan datang bersama saya, Hana Zuhaina Hacawan Damir dan juga Nur Syazwani di personaliti Titik Belia Berdikari pada kali ini. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.